チャレンジャーゼロ。Yo semuanya, apa kabar? Gue Kelvin nih guys, kali ini ada Lady Zero ya, yang ceweknya versi Zero. 0,6% chance ya, kita coba gacha ya guys. Gue udah nabung ruby nih, 8000 ruby, kita coba ya guys. Punya sih guys, lucu karakternya guys, harus punya guys. Kita coba ya gacha pertama ya, 11 ruby guys. Biru guys, jadi kuning. Ya nggak dapat ya, seperti. Tapi kadang suka dapat ya kalau ada aura-auranya guys ya. Oke, nggak dapat ya guys, kita lanjut lagi guys. Ya dapat yang zero biasa, zero original boleh, dapat lady zero juga boleh, kita syukuri aja guys. Oke, kita coba 10.000 lagi guys ya, udah gacha kedua ya, multi kedua ya. Oke, nggak dapat ya. Ini game dengan rate terparah yang pernah ada ya, yang gue tahu ya guys. Beda dengan game-game lainnya ya guys. Ini kalaupun misalkan game sensei aja, kita bisa dapat chat. Chatnya dikumpulin bisa menjadi karakter. Jadi kalaupun kita nggak dapat, kita masih bisa dapat karakter ya. Kita coba ya diamond ya guys. Kalau ini nggak bisa guys. Kalau nggak dapat ya nggak dapat. Nah, ini aja nggak dapat ya guys. Chrysalid special card. Oke, nggak apa-apa ya. Tapi yang dari festival gratisan dapat 2, tapi ya udahlah, udah dapat, tapi kita craft yang lain aja. Oke, kita lanjut lagi guys ya, gacha zero-nya ya guys. Ini parah guys, kalian hanya dapat cukup satu aja. Susahnya minta ampun guys. Ini ada terparah ya. Karena kita mesti asik merah. Kita mesti gacha kartunya juga guys, kalau enggak ya mandul karakternya guys, cuman bisa duduk aja di inventory lo, cuman menu-menuhin inventory sama kodek guys. Jadi ya parahnya game ini harus gacha sampai mentok guys. Mentok itu 27.000 ruby, mahal sekali guys. Belum kartunya ya guys, jadi total 36.000 ruby guys kalau kita dapetin karakter sama kartunya guys. Masalahnya tuh harus punya karakter dan harus punya kartunya juga, kalau enggak mandul. Oke. Tapi terserah sih, kalau kalian buat pakai main-main yang bisa lah, tapi kalau nggak ada special card-nya gue sih males ya, cuma duduk aja diem gitu lah. Paling naikin HP 90 buat codex, tapi ya ini boro-boro dapat karakternya. Satu aja nggak ada nongol ya guys dari tadi ya. Dari begitu banyak semuanya kuning ya guys, nggak ada yang kita buka langsung merah guys, nggak ada. Berarti ini rate-nya busuk banget guys. Net Marble emang terkenal busuk guys, kalau yang gue tahu ya guys, gue yang gue dengar-dengar ya, bukan yang gue ngejelekin ya, tapi emang ini paling terkenal busuk dari seluruh developer. Tapi mungkin ada yang lebih busuk lagi guys, gue pernah dengar game apa gitu ya, 0,01% kali kalau nggak salah, parah itu, lupa. Ya. Kalau kalian tahu ada yang lebih busuk lagi, komennya di bawah. Gue juga pengen tahu game apa yang lebih busuk dari ini guys. Kalau menurut gue dari seluruh game yang pernah gue mainin, ini yang paling busuk yang pernah ada. Lihat aja tuh, merah lagi nggak ada, kuning lagi nggak dapet lah guys. Gila, abis sudah rubinya. Dari 8000 udah tinggal 200 guys. Oke guys, ini sebenarnya layak di uninstall guys, tapi ya udahlah ya, gue juga mau nikmatin gratisan. Nah, merah tuh akhirnya dapat juga merah satu. Oke, dapatnya apa? Ya, happy ya, boleh ya. Oke guys, anyway terima kasih guys yang udah nonton, jangan lupa di komen, di like, di subscribe. Kok kamu ngegas gitu sih ngomongnya yang? Sini aku aja mencetin. Yes, ungu dapat kerekam. Tapi cuma setengah guys, gak apa-apa ya guys, kita lanjutin. Jangan sampai pretty zero. Yes, suara cowok guys, akhirnya dapat. Wow, mantap. Dapat zero cowok, mantap. Seneng gua akhirannya. Oke, kita lihat berikutnya lagi guys ya. Udah ya, gua skip aja guys. Akhirnya dapat juga guys. Terima kasih untuk istri gue yang udah gacain gue dengan sekali pencet dapat zero original. Oke.
Kalau ngomong original, gue jadi inget Kentucky ya guys, KFC ya, ada yang crispy ya. Oke, sorry. Gue akhirnya punya Zero yang cewek dan cowok. Tinggal Zero Kang Bakso doang yang gue nggak punya. Ya udahlah ya guys, ini akun Riro gue, berhubung gue lagi akun utama lagi bertapa. Oke guys, akhirnya tinggal nunggu dua karakter festival. Gue ambil Chrysalid kalau enggak sama Omega Rugal atau Orochi Yashiro guys. Oke guys, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa di komen, di like, di subscribe. Saya doain kalian semua sukses, baik kehidupan nyata, gacanya juga sukses guys. Oke, see you next time. Sampai ketemu di konten berikutnya.